Ntar lagi mau kampanye, ini gua harus punya keberatan ini mungkin. Gua jadi harus caleg jadi, nggak cuma caleg pengembira gua kalau begini. Nah, gua udah nyebar kemana-mana, gua caleg santero dunia. Gua harus ini nih, manggil artis yang betul yang nemenin gua kemana aja di sosialisasi. Kira siapa yang bisa bantu gua yang ada artis yang viral, yang mantep ini mah jangan sadis. Bang pede tuh caleg. Ngapain ini di situ? Bukannya sosialisasi. Ah. Gua samperin dia. Jadi bengong-bengong bae nih di situ. Ah, gua samperin lah. Dah, Bang pede nih. Apa ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Pede. Waalaikumsalam. Aduh, Om Edo Kasenova. Lah, apa namanya? Kok diam-diam aja? Lah, nyalek. Memang bener gua, lu tahu sendiri kan lu gua umumin di grup-grup WA. Iya. Kalau gua nyalek, alhamdulillah gua masuk DCT. Alhamdulillah. Nah, ini kita persiapan. Oh iya. Sampai di mana persiapannya? Kampanye Om Edo. Iya. Ini kan gue lagi bingung nih. Gue punya ide nih. Apa tuh kira-kira idenya? Nah, pas kampanye gue mau kalau pas gue kampanye ada artisnya. Oh gitu. Nah, kebetulan lu bagi-bagi rezeki. Iya. Gue punya ada. Oh iya. Manajemen. Lu kan RNG manajemen. RNG manajemen. Oh iya, lupa. Oh iya. Lu sering main player gitu, ada artis-artis lu ya? Iya banyak. Wah, ada ini kebetulan. Iya. Gini. Serius nih, kalau begini serius. Kalau begini mau ngasih job. Alhamdulillah. Serius ini. Iya. Okay. Soal ini untuk bagaimana memenangkan saya di dapil saya punya Om Edo. Oh, saya butuh artis yang botoh, yang mantep, yang emang viral. Waduh. Tenang. Ada. Tenang. Om Pede ada. Ah. Ya. Siapa tuh? Tiga bintang. Waduh. Tiga bintang. Iya. Jenderal dong. Bukan. Oh, bukan. Penyanyi. Oh, penyanyi. Gue kira jenderal kita, serem banget. Takutnya kalau jenderal kita, takutnya apa? Komandan kita. Bukan. Bagus. Ini apa namanya? Nama ini artisnya. Nama kelompoknya, artisnya. Grupnya. Grupnya itu Tiga Bintang. Tiga Bintang? Oh. Terdiri dari... Siapa aja? Endang Triswati. Endang. Andy. Punya kode. Andy. Kedai punya kedai kita. Om Andy. Namanya Endang. Tris. Triswati. Triswati. Iya. Itu penyanyi apa ketopnya? Dulu dia yang bawain lagu Siapa Sih Malam Minggu ketuk ke pintu. Iya. Itu dia. Iya. Oke. Terus siapa lagi tuh? Ada Mawar Simanjuntak. Mawar Simanjuntak. Nah, yang judul lagunya Lelah Hatiku. Wih, asal jangan lelah untuk mendampingi aku kampanye. Ada lagi satu. Ada lagi. Apa? Namanya Aida. Aida Saskia. Saskia. Iya. Ngetop itu. Ya. Udah dengar kan? Iya. Yang lagunya begini nih. Ayam jago, jangan adu. Iya. Ayam diadu. Apa ya? Cengger nyamet.
merah. Oh iya iya, nah, yang jago, yang jago. Iya. Dulu viral juga tuh. Nah, sekarang mereka tergabung. Bergabung tuh. Tergabung. Tiga biduan tuh, tiga bintang itu. Iya. Namanya tiga bintang. Tiga bintang. Oh. Betulan lagi meluncurkan single baru. Single baru. Apaan lagunya? TPS. Nah, pas. Cocok bener. TPS. Iya. Karena kan apa TPS? Tempat pemungutan suara. Salah. Loh, apaan? Takut punya suami. Oh, takut punya suami. Jangan takut. Ada Bang Pede. Iya. Iya, ya gitu. Iya. TPS namanya. Iya. Lagu itu. Lagunya. Yang diciptain oleh pencipta kawakan tenar. Wih. Udah tenar kodang dah. Itu ya, apa gue dengar pernah sih ada apalah? Apa Maxi, oh. Om Maxi. Iya, Om Maxi Mamiri. Mamiri. Iya, ya, Om Maxi Mamiri. Iya, gitu. Ya, bagus itu. Nah, kira-kira kapan nanti saya kenalin sama mereka tiga langsung bintang. Dipertemukan. Langsung Bang Pede dengan tiga bintang. Tiga bintang. Wow. Emang begitu. Karena gue kagak mau nih, Om Edo, namanya kalau dalam istilah, beli kucing dalam karung. Nah, iya. Iya kan? Biar gak mau gue. Biar Bang Pede bisa ngeliat sendiri. Lihat langsung gimana sosoknya, orangnya. Iya. Terus bisa interaktif tanya-tanya. Iya. Gimana-gimana. Kenapa batuk? Iya, batuk gue nih. Minum. Dari tadi maklum. Iya. Karena kacamata baru. Oh iya, kacamata. Lu kagak kacamata. Gua baru mau ini. Iya. Barang enggak kacamata lo bisa deh. Iya, kayak Tridia. Iya. Iya. Itu dari mana itu kacamata? Kan gini, mau udah kampanye lo tahu sendiri partai gue. Partai gue adalah merah biru. Merah biru. Iya. Oh, begitu. Biru merah. Merah biru. Merah biru. Iya. Kacamata gue pun merah biru. Oh, baju peci semua harus melambangkan apa namanya? Brand color party. Partai gitu, brand color gua. Iya. Nah, ini kebetulan nih ada orang baik namanya Pak Eko. Pak Eko nih guru besar pesilat namanya SPS. SPS Setia Pusaka Suci. Waduh. Tuh, kenal sama Pede lama. Oh, gitu. Dia dulu Bang Pede sebelum membangun channel Bekasi Pedia TV nih bersama beliau. Oh, kita, dengan Pak Eko. Pak Eko. Dia guru besar silat, kita bikin konten silat. Cuman udah besar-besar anak-anaknya. Alhamdulillah. Dia jadi buka swasta, buka apa nih usaha namanya kacamata Pak Eko Collection. Oh. Nah, ini kita dikasih untuk ini iya. Coba lihat matanya. Waduh, coba. Coba kita coba ya. Iya, awas. Ntar ngelihat yang ini loh, yang lempeng. Jelas juga ya. Jelas. Kudu itu. Kudu jelas. Jadi kalau yang ketemu sama kita kudu jelas. Bagus nih. Iya, pokoknya koleksinya Pak Eko Collection. Kacamata itu sangat fashionable dan dijamin OKOC. Pak Eko Collection adanya di Wareng. Lihat aja di Google Map Pak Eko Collection. Promonya dikit. Oh, promonya dikit ya. Dikit, promo. Iya. Yang lain boleh kita tunggu untuk promo-promo seperti itu di konten-konten kita. Ya, gelasnya ada mereknya kita sebutin. Oh, boleh, gitu ya. Iya. Nah, kita jadi promo ini. Dan namanya modal caleg kita modal endorse. Terus gimana? Kapan? Ah, iya. Mau ketemu 3 juta. Nah, gini. Gini ya, Medo, kita bicara serius. Ya, serius. Masalah pemenangan untuk saya menjadi caleg. Iya. Supaya gogol nih, gogol. Jadi gol. Ya. Nah, jadi gini, biar silaturahmi kita tidak putus, Medo. Oke. Pinjam dulu 100. Ya. Datlah bagaimana? Biar silaturahmi kita kagak putus. Pinjam dulu 100. Nanti besok kita ketemu sama 3 bintang. Oh, gitu. Iya. Pinjam dulu 100. Iya, pinjam dulu 100. Aku bingung. Dia yang nyalek. Kenapa dia yang minjem 100 sama gue? Yang ada gue tekor. Aduh, gimana ceritanya? Dasar PA.